Everybody get up. Klockan är 8 och min fru sover fortfarande. Pagi. Baru bangun. Udah jam 10 tadi baru bangun, suami yang bangunin. Itu juga jam hampir jam 9, nggak bisa tidur semalam. Nggak tahu kenapa, mungkin karena suami yang ngorok. Ya, dia bisa tidur. Ya udah, sekarang gelap ya. Sekarang saya mau bikin sarapan dulu. Ya, nanti kita lanjut lagi. Aku kasih tahu suami sarapannya apa, saya sarapannya apa. Kita tuh kalau sarapan selalu berbeda, tidak sama. Suami makan makanan Swedish, saya makan makanan Indonesia. Ya, saya tahu dah sarapan Indonesia kayak apa. Oke, nanti lanjut lagi ya. Ya, ini rukus kita sehari-hari. Kalau suami dia natural yogurt sama jus, teh, ya semacam sandwich. Macam-macam ini dia, ada kalkun, ada macam lah setiap hari kayak gitu. Nah ini dia isinya, kalau enggak muesli, dikit lagi habis. Terus nasi udah sih. Cornflakes, dia kesukaannya. Ini tinggal campur aja kayak gitu. Nama dan nasi lut. Terus cornflakes deh. Dia kepul. Wow. Terus sama pisang. Nah kalau saya sarapannya, minumnya teh, air putih, timun, telur dadar, nasi anget, sama sambal. Yeah, tiada hari tanpa sambal. Kayaknya kalau makan tanpa sambal itu kayak makan sayur tanpa garam. Ini sambalnya saya buat pakai tomat, cabai merah, cabai rawit orange gitu. Terus pakai limau, mantap banget. Terus ada lapanya timun, telur dadar, mati anget. Udah itu aja. Tapi kadang-kadang nggak ini sih. Apa enggak setiap hari kayak gini? Ini mah example aja, contoh. Gitu, pemirsa. Oh iya, saya juga lupa bilang ini ada satu yang spesial dari sarapan Swedia. Kan itu kalau sesuai. Tada! Ini spesial orang Swedia kalau sarapan mesti ada ini. Tapi enggak semuanya sih. Kayak abang ipar saya. Dari kakak saya yang tinggal di Stanford, dia nggak suka ini. Tapi kadang-kadang juga suka juga sih. Nah pokoknya mungkin 80% orang Swedia suka ini. Kalas kaviar. Apa yang definisi? Ini kaviar och gul ägg, apa berarti? Kaviar ägg, tror jag, och socker och lite smör. Kaviar, telur sama sedikit mentega. Och salt. Garam, terus garam. Oh ya, di sini ada. Ingredients-nya. Tomat puree also, I think. Yes, ma'am. Ini biasanya orang makan buat pakai telur rebus. Kan ya, Pak? Dan ini. Ini pakai telur rebus. Terus cuma dituang kayak gini aja. Kayak gitu. Tudum. Tapi bisa buat sandwich juga kadang-kadang. Suami makan buat sandwich. Kan asing juga. So, ini dia. Kalas kaviar. Udah ya reklamnya. Apa reklam? Iklannya udah ya. Sekarang saya mau makan dulu. Ini telur. Terus sambal. Bikin paling usah nih. Terus pake timun. Makannya pakai tangan aja kita mah. Mantap. Tuh ini setiap hari makannya kayak gini. Nggak setiap hari juga sih. Kadang-kadang doang. Nah kadang saya sarapan pakai goreng, kadang-kadang bihun, ya gitu deh. Makan sambal pagi-pagi kayaknya tuh seru gigi, pada lindu semua.
Gitu deh. Enak. Mantap. Udah lah, makan dulu. Kata emak. Ya, tolong. Kata emak, kalau makan, nggak boleh sambil ngomong, ya. Saya butuh air putih. Bentar ya. Bisa. Bentar nih. Habis makan kayak gini. Kamar mandi. Berasa deh. Panas, Bu. Makan kayak gini. Orang-orang mah sarapan yang enak-enak, roti, segala macam. Kalau saya mah kebiasaan makan nasi kayaknya sama roti, kagak masuk. Kurang masuk, maksudnya harus pinter-pinter. Kemarin masih, waduh ya. Harus pinter-pinter. Sambil nambah lagi. Ingat saya begini kayak padang ya. Suami tuh gak suka pedes. Makanya saya masak sambalnya dipisah, cabai dipisah. Jadi kalau pedes saya pakai sambal. Betul. Dia akan nyoba mie goreng saya. Saya pakai saus doang. Wujuh. Langsung ambil susu. Bila punya? Tak ada kan? Ada dong? Juga. Dia kalau minta bikin sup. Bila? Naik tak? Kalau makan sup, ya hambar. Kita kudu pakai apa tu yang biasa itu? Bubuk, cabe bubuk ya namanya. Maaf ya kalau saya makannya nyeplak. 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 Apa ya namanya? Pokoknya dia makannya bersuara. Gak tau nih. Kagak bisa hilang. Biasanya. Udah yang sambal lah. Aduh kelar. Jadi suami itu dia kerja di rumah. Kalau kata kita mah, kalau kata bahasa sudahnya, hem kuntur. Soalnya perusahaan dia itu ada di Jerman. Jadi dia tugasnya di sini ya, nangan customer yang ada di Skandinavia, Norwegia, Denmark sama Finland. Jadi tuh tiap minggu pasti aja dia keluar gitu. Tinggal udah dewekan di rumah. Ya, makanya saya pikir dia pada sendirian di rumah. Mendingan saya ngejar vlog B. Jadi ada kegiatan ya. Aku kadang saya mikir, bujuk gue ngomong dewekan ya. Kalau ada yang dengerin. Baik deh, yang penting ada memorinya. Kan kalau vlog itu kan videonya bisa di bisa disimpan daripada memenuhin HP, memori HP, taruh back di YouTube. Itu. Ini ya. Udah ya. Kita lanjut lagi, oke?